Om Swastiastu. Selamat. Om Swastiastu, Bosku. Selamat pagi, siang, sore, malam. Onesa, kawaii nih. Jadi kita lagi ada di Hewakueng, di Monumen Bom Atom Hiroshima. Kebetulan lagi ngumpul sama teman nih, Agung, Gong Joni. Hai. Dan sama Mister Pak Eko. Eko, give me your smile, Ko. kita mau ngomongin seputar pengalaman hidup di Jepang yang susah, yang baik. Nanti kita mau sharing lah. Semoga ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan yang mau kerja ke Jepang. Gitu aja, bro. Jangan dianggap enak aja hidup di Jepang ya. Kita ke Agung dulu dah. Gong, gimana Gong hidup di Jepang? Ya, hidup di Jepang itu bagaikan apa namanya itu? Neraka lah. jadi kita ini semuanya menikah dengan orang Jepang ya. Jadi kita bukan berasal dari anak magang. Mungkin cerita kehidupan kita akan jadi berbeda karena sudut hidup kita berbeda gitulah. Bukan berbeda dalam artian baik dan buruk, bro, tapi berbeda dalam artian jalan kita masuk ke Jepang itu berbeda gitu. Ini kita Kak Eko dulu, Ko. Gimana, Ko? Pertanyaannya? Hidup di Jepang itu gimana menurut Pak Eko? Hidup di Jepang harus siap mental. Terus, Ko? Fighting spiritnya itu kuat sekali. Kalau belum siap untuk fighting spirit, jangan ke Jepang dah. Kalau nggak tahan banting, nggak usah lah. Banting, janganlah ke Jepang. Jangan dikira bahwa yen dari Jepang ke Bali banyak, itu tidak seperti itu. Tapi bagaimana prosesnya kok ya? Kan ada proses, ada perjuangannya. Prosesnya berat. Jadi masukan kok kasih dikit buat anak-anak yang pengen magang ke Jepang tuh, gimana kok masukannya? Sebaiknya lebih, jangan terlalu dipikir gampang gitu atau gimana? Harus sudah bisa mandiri, siap mental, siap kerja keras, banting istilahnya apa, Gong? Banting tulang. Siap bekerja. Banting, dibanting itu terus kuat dia, enggak menyerah gitu. Harus tahan lah, tahan mental, tahan fisik. Tahan mental semua dah. Jadi kurang lebih seperti itu, bro. Kalau kalian mau berangkat ke Jepang, enggak usah, jangan dikira di Jepang tuh bisa gaya-gayaan foto-fotoan di pohon sakura. Foto-fotoan di kawasan wisata di Jepang tidak semudah itu ya sih hidupnya. Jadi tapi kami ini orangnya menikah dengan orang Jepang bertiga. Mungkin pengalaman kami itu lebih, bisa dibilang lebih sulit, bisa dibilang lebih gampang. Sulitnya gimana? Karena waktu kita hidup di Jepang itu kami mungkin lebih lama ya. Kami udah belasan tahun nih. Eko udah 10 tahun lebih ya, Ko ya? 10 tahun. Agung udah berapa, Agung? Berapa tahun? 19 tahun. Ini Agung udah 19 tahun dan saya udah 13 tahunan lah. Gimana, Agung, di Jepang, Agung? Kangen rumah gak, Agung? Ya, kadang-kadang kangen rumah. Kadang-kadang merokok pun minta sama teman karena uang saku kita dikontrol sama istri. Itulah ya. Ada masukannya kalau kita menikah sama orang Jepang. Kadang-kadang merokok, kadang-kadang enggak. Keuangannya dikontrol istri, Agung. Ya. Yang penting kan uangnya aman, Agung, kalau dikontrol istri, Agung. Ya. Daripada tapi, kita lebih baik dikontrol sama istri karena kita itu biasanya kalau orang laki-laki nggak bisa ngontrol uang, pakai nyamburadul lah. Ya. Kau gimana, kau? Kalau menurut saya perempuan tuh lebih pintar mengontrol dia. Mengontrol apa mengontrol? Nah, kalau laki-laki kalau laki-laki biasanya lebih pintar menghilangkan R-nya. Jadi ngontrol. Bukan ngontrol, ngontrol. Aduh. Jadi gitu, bro, ya. Untuk keuangan biasanya kan dipegang sama istri kalau di Jepang karena lebih bisa memanajemen keuangan lah kalau istri. Bukan kita aja yang menikah dengan orang Jepang, tapi orang Jepang sendiri pun yang menikah sama orang Jepang kebanyakan uangnya dikontrol memang sama istri mereka. Dan sistemnya kita dikasih uang saku per bulan, tergantung besarannya, tergantung ya masing-masing kebutuhan keluarga lah. Itu, bro. Untuk dukanya, banyak duka kongnya di Jepang? Dukanya banyak. Coba kita tanyain nih, Gong Joni. Gimana, Gong, dukanya, Gong? Dukanya kita harus ngirit. Kalau kadang-kadang saya dari Eki itu jalan kaki
menuju perusahaan itu jalan kaki kadang-kadang bisa 20 menit. Lumayan lah ngirit ya, uang bis ya kok. Ngirit demi buat beli bir. Ya demi biar beli bir. Aduh. Bisa ngerokok gitu. Ya ngerokok. Uang, ya buat uang rokok lah. Gimana kok? Tentang Jepang kok ngiritnya kok. Tapi bagus ya ngirit dalam metode ngirit. Bagus ya kok ya. Ngirit bagus ya. Tapi kalau dukanya itu apa dukanya ya? Paling merasa jauh, pengen pulang kampung gitu kak. Pulang kampung pas kalau lihat di galungan kayak sosmed. Galungan, ya, di sosmed kita buka-buka sosmed, oh gini kalau di Bali banyak orang tua-tuaan lawak ya, ada lawa. Hari raya itu yang dukanya ini kita ingin pulang. Oh. Tapi kembali lagi karena keluarga harus semangat untuk bekerja Bali untuk masa in tua. Balikin. Ya, ya gimana lagi harus dijalankan kan gitu. Seperti ya. Dulu. Jadi berarti sama lagi. Seperti apa yang saya apa yang saya rasakan ya bro. Dong, saya juga merasa seperti itu bro. Terkadang karena kita hidup di negara yang bukan hometown kita ya, bukan tanah kelahiran kita. Jadi pasti kita punya rasa dengan tanah kelahiran. Misalnya orang tua tinggal di rumah di Indonesia, sementara kita tinggal di negeri orang dengan keluarga kita sama istri sama anak, ya pastilah ada rasa pengen pulang, kangen, tapi mau gimana waktu. Terus kita punya tanggung jawab juga kan kong ya, kita punya tanggung jawab. Orang kita tua harus sakit tidak bisa nengok langsung secara iya. Langsung apalagi kita sebagai lelaki kan harus bertanggung jawab, jangan jadi lelaki yang cengeng bro. Jadi keputusan yang udah kita ambil kita jalankan, kita bertanggung jawab dengan kangennya apa banyak pilihan bro. Yang kalau kita di Jepang pilih. Tuh kangen. Kangen tut. Kangen tut, kangen cit. Aduh, gimana kau menurut kau? Recommended datang kerja ke Jepang? Ah, ya itu tadi. Kembali ke laptop. Kembali ke mental kita ya. Mental masing-masing. Tapi kan kita bisa mandiri kok di sini. Hidup mandiri, belajar budaya baru. Bagus sebenarnya ya, kerja ke Jepang bagus, ya. Tapi itu dah. Kalau di kalau dikatakan musim pandemi seperti sekarang ini, ya kita masih bisa menabung ketimbang di kita berada di Indonesia ya. Di Indonesia gak ada kerja. Di Bali gitu ya. Kita prihatin dengan saudara-saudara kita di Bali kan gitu. Ya kita masih bisa meraup rezeki di sini. Masih bersyukur lah kok, masih bersyukurlah, masih bisa makan lah kita ya di sini. Gong gimana gong? Ya sama kayak komentarnya itu, kita bisa ngebir lah seperti sekarang. Tapi ya. Kan murah ya birnya ya. Di sini ya. Oh, kalau timbang di Indonesia murah. Asai. Murah lah minuman murah meriah. Makanya kita minumnya di taman bro, biar ngirit. Maklum uang saku. Iya uang saku. Kendala uang saku. Aduh ngobrolin apa lagi ya? Sekian aja dulu. Merokoknya suka susah di sini loh merokoknya. Ya, karena di sini bukan tempat kawasan bebas rokok, jadi merokok. Kita nggak bisa merokok di sini, jadi terpaksa minum. Ini lihat, saking cintanya saya sama Indonesia, ini sampai saya bawa uang 2.000. 2.000 baru nih kok. Saking cintanya sama Indonesia. Selalu ditaruh di dompet. Selalu. Jadi kita semua ini cinta dengan Indonesia, cinta dengan Bali. I love Barito. Mata bayar ini. Balik kairi taides. Ya sekian dulu bro, ada cewek-cewek cantik banyak soalnya ini. Malu ah. Bukan malu, fokusnya ke sana soalnya. Fokusnya ke cewek-cewek mulu. Karena enggak pernah lihat cewek itu, cewek-cewek berbaju pun telanjang saya lihat lu. Jadi intinya nikmati hidup kamu, buat dirimu fokus terhadap tujuanmu. Kendalikan perahumu. Lawan arus, tentukan arah tujuanmu. Gitu aja sih, bro. Tahan banting, tetap semangat, cuy. Hidup ini susah. Kita ini pekerja keras, kita bukan lelaki cengeng gitu aja sih bro. Jangan lupa kacrot cuy. Bye bye. Salam kacrot. Bye bye.